Susahlah hidup dekat alam persekolahan ni. Sikit-sikit presentation. Sikit-sikit presentation. Nak kata apa? Fasa apa benda pun aku tak tahulah. Ha? 21? Alah, merepek lah semua ni. Aku penat lah. Aku punya badan ni pun dah dahaga, tekak dah, tekak dah haus. Presentation sampai 3 jam kat depan tadi. Cikgu ingat apa? Aku robot ke apa? Tak apalah, hari ni aku rasa aku kena konten puasa. It's okay. Aku nak pilih air apa lah? Air kosong ke air kop? Aku rasa air kop ni lebih sedap lah. Lebih ons lah. Okay lah, boleh lah air kop. Tak apa, orang bukan nampak pun. Lagipun aku dah jenam. Kalau aku pun tank pun, tak ada hal. Tak ada kena tangkap pun. Rasanya lah. Okay. Right. Settle. Cantik. Okay, aku nak balik. Betul lah. Alamak, siapa pula ni? Oi. Ya, bang? Ya, bang? Sini. Alah, apa benda ni pula, bang? Saya nak balik ni. Buat apa? Ah, saya? Saya beli air je. Dahaga sangat air ni, bang. Tak larat lah. Tak puasa eh. Ah. Oh, aku tak puasa. Hari ni je bang. Esok saya puasa. Aku beritahu guru besar. Apa-apa dah beritahu guru besar ni? Apa ni bang? Tahu takut. Tak ada lah bang. Tak takut tak? Takut lah. Apa-apa janganlah macam ni bang. Janganlah dipenipu ni. Apa ni? Apa nama kau? Nama saya apa Tuah. Nama saya Tuah. Memang bawa Tuah tu lah kau hari. Itulah. Kau tahu ke siapa tak? Siapa bang? Jebat. Jebat dah ke? Okey. Kau minta maaf kan? Saya minta maaf bang. Saya minta maaf bang. Apa sini saya kan? Abang. Janganlah buat saya macam ni bang. Bang. Dengar sini. Ya. Sini. Apa ni bang? Janganlah bully-bully saya. Kalau. Bila masa saya beli? Ada saya beli ke? Ada. Saya sentuh pun belum bagi tau. Okey bang. Okey bang. Kau kalau kau tak nak beritahu kat guru besar, kau dengar cakap aku ni. Dengar cakap aku elok Buat apa bang? Kau nampak kedai tu? Kedai? Kedai mana? Kat belah kiri. Belah kiri? Okey. Kenapa? Apa-apa? Kau nampak ke tak kedai tu? Tak nampak saya. Bapak nampak je lah. Kanan. Kanan. Oh, kanan. Okey, market tu bang. Nampak. Bagus. Okey. Aku nak kau masuk dalam kedai tu. Aku nak kau rokok Suria satu. Roti gardenia ayah 90 sen tu. Aku nak 5. 5 betul kat sini satu. Okey boleh bang. Kan baca report ah, baca report guru besar bang. Betul eh? Pergi beli dulu. Okey saya pergi dulu. Okey dah dapat dah apa benda brother tu nak. Sebatang rokok Suria dengan roti gardenia 90 sen 5. Banyak betul dia ni. Mata darah ke apa? Ini lagi teruk ni. Ini aku lagi teruk dia punya tak puasa. Aku bantai air je pun. Ya bang. Dah ni bang. Apa? Ambil. Suruh ambil kau. Apa pula? Dah. Kau ni, kau dengar sini. Apa kau pakai plastik putih wey? Plastik putih? Apa salah dia? Aduh kau ni, lain kali minta plastik hitam. Alah. Hitam pula. Dah kenapa? Common sense lah. Pilih logik sikit boleh tak? Takut orang nampak Dah tu. Okey. Sorry bang. Abang ambil. Dah, pergi balik. Okey, bye bang. Jumpa lagi bang, Assalamualaikum. Macam ni, duduk rumah je. Gila lah, boring lah. Aku tak tahu buat apa dah ni. Dah tengok Netflix, dah habis semua cerita aku tengok. YouTube, dah habis juga YouTube. Instagram pula tak create account. Aduh, boring. Aku nak buat apa ni? Duduk rumah boring lah, tak ada apa lah. Mak aku pun tak ada. Semua tak ada kat rumah. Aku rasa pergi taman kot. Ada member tak kat taman tu. Dia main diap. Sementara tunggu buka ni. Ada lagi apa? 3 jam ni nak buka ni. Boring betul lah dekat sini. Okay, sekarang aku nak pergi taman Meranti jap. Dekat taman Meranti ada member-member aku. Boleh lah lepak-lepak jap. Sementara tunggu buka ni. Sekarang pun dah pukul apa dah. Lambat sikit buka kat aku punya tempat ni. Okay, let's go. Alright, dah sampai dah taman ni. Ini ke enter dia? Salah. Dekat atas sikit. Lama sangat tak pergi ni. Cepatlah. Lembab apa sekali. Aduh, nak naik ni pun susah. Cepat. Kayuh lagi. Kayuh. Gila. Okay, nak pergi taman jap. Alamak. Budak. Abang. Kau sini kau. Abang isok ukur kat sini bang.
Lambat aku syokol. Abang buat apa tu? Oh minum. Aduh. Kau jangan nak beritahu orang pula eh. Kau jangan cek pasang aku. Eh tak adalah, tak adalah bang. Tak adalah bang. Saya tak ada mana ada buat macam tu. Saya baik je. Bang. Apa bang? Saya tengok abang ni kan. Tengok macam masyuk ke. Pakai jaket mahal semua, LV semua. Abang. Kenapa? Abang kerja apa bang? Abang bukan macam tak nampak macam orang kerja pun. Eh siapa kata aku tak kerja? Abang kerja apa bang? Apa cuti bang eh? Cuti ni. Ha. Aku buat kerja. Ya apa? Sini dekat sikit. Abang dispatch motor eh bang. Salah. Habis. Abang hutang. Salah dah lah dia. Okay. Kerja aku senang ke? Okey. Kerja geng-geng plastik hitam. Geng-geng plastik hitam. Kerja ni kau hantar makanan dengan minuman dekat orang time tengah puasa. Okey. Dapat duit. Banyak masyur punya. Kau nak join? Yo. Kalau kau nak join, kau kena berani, kau kena kental, kau kena keras. Jangan mudah lembut. Dan kalau orang tanya apa-apa, kau jangan takut untuk jawab. Dan menipu. Kau kena berani. Berani Berkarisma. Saya berani. Berkarisma pun ada juga. Okey, jap. Kalau saya nak masuk tu, apa kena ada sign up apa-apa ke? Tak ada. Nak kena interview ke? Awak nak kerja ke tak? Nak. Join esok boleh? Esok. Okey. Dah tu. Okey. Saya gerak dulu abang. Abang dah nak buka dulu abang. Siapa tanya? Hei, korang ajar abang ni. Okey, saya balik dulu bang. Dah nak buka. Selamat buka bang. Hati balik bang. Sini ada hantu bang. Sekarang ni pukul apa? 6 pagi. Lepas subuh tu kan aku tak sabar nak jumpa abang Jebat ni. Abang Jebat. Assalamualaikum abang Jebat. Salam. Bang, okey. Saya dah ready nak kerja hari ni. Saya dah ready. Nampak rumah sini. Nampak area rumah sini. Nampak. Semua tempat ni ada order. Okay. Ada order eh. Okey. Benda simple je. Saya nak ambil barang kat mana? Benda simple. Barang aku dah letak kat basikal kau. Okey. Lepas tu? Alamat cari sini. Depan tayar kau. Okey. Okey. Jadi apa yang saya kena hantar apa ni? Jangan tanya aku, tengoklah barang. Oh, okey. Alright. Mana bang? Abang. Wah, abang dah hilang. Okey. Jadi ni kat permulaan aku. Okey. Rumah yang pertama terletak di Beverly Hills. Okey, rumah 302, perputarannya 360. Okey, cantik. Jadi dia order apa? Biryani gam lebih. Woah. Cepatlah ni. Abang tunggu lama ni. Kau apa kat situ? Jaya bang. Saya ambil barang banyak. Jaya, sabar. Okey, saya improvise bang. Plastik hitam mana? Plastik hitam. Memang saya company plastik hitam, tapi saya improvise sikit. Terlalu mainstream abang. Okay. Abang. Apa aku ni? Rani gam lebih. Ambil ni. Okey, terima kasih bang. RM20. Wah, syok aku berniaga macam ni. Gila, pagi-pagi dapat RM20. Syok lah macam ni. Okay, next order. Wah, ini rumah yang ke-20. Aku ada hari ni kena kerja 40 rumah. Rumah berada ni. Okay, rumah ke-20. Okay, bang. Ini bang. Nasi goreng ikan masin. Masin lebih tak bang. Tak payahlah cakap kuat-kuat. Oh, nak ambil bang? Nak ambil? Okey, terima kasih bang. Ambil RM20. Okey, RM20. Last semua. Last semua pula ada lagi RM20 lagi. Wah, penatnya. Ini rumah last . Pada rumah ke-40. Nak bang. Saya penat ni bang. Ambil. Dah. Duit saya mana bang? Dah bagi dah. Terima kasih bang. Aduh, kaki aku dah lengur dah. Kayu basikal. Aduh, lenguh kaki. Wow, weh, menarik lah kerja macam ni. RM20 orang bagi kat aku. Lepas tu, aku nak bagi kat bos aku RM5. Lepas RM5, dan lain semua balance aku punya. Sekarang aku ada 40 customer. Wow, masyuk lah macam ni. Sia-sia bulan aku boleh beli basikal baru lah. Okay, aku rasa cukuplah hari ni. Esok aku nak kena jumpa si Jebat tu. Aku nak bincang sikit dia. Apa benda tah dia kata nak jumpa tadi.
Ini duit untung ni. Jebat kata kena hantar kat dia as soon as possible. Okay, kena hantar kat rumah dia. Hopefully dia ada rumah lah. Sebab tadi dia kata jumpa kat rumah. Janganlah pula bila dia kata suruh jumpa kat rumah, dia tak ada kat rumah pula. Okay, dia betul lah rumah ni. Rumah 302. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam. Saya ni member Jebat tu lah. Member Jebat tu lah. Masuk. Okay, cik. Mana pakcik? Assalamualaikum pakcik. Pakcik. Duduk. Okay, sekejap. Saya cuba figure out macam mana saya nak. Okay, pakcik. Saya sebenarnya ada hajat datang sini. Ni kawan tua ya? Saya kawan tua. Saya... Kawan tua. Siapa kawan Jebat? Saya... Sorry pakcik. Saya ni Jebat kawan... Terbalik pakcik. Saya ni tua kawan Jebat. Datang sini berhajat tuan. Tuan pula pakcik. Ni pakcik nak cakap Jebat. Kenapa Jebat? Dah masuk dalam. Dia dah kena cekup. Kena cekup? Dengan siapa pakcik? Jabatan Agama Islam. Alamak. Wih, bukankah dia buat kerja paling clean sekali? Dia buat kerja-kerja bagi orang makan dan bulan puasa. Pakcik sarankan kau stop lah buat benda. Stop. Kalau kau tak nak jadi macam si Jebat, baik kau stop. Tapi pakcik pakcik tak nak dengar apa-apa, kau sila keluar dari rumah ni sekarang. Duit ni macam mana? Ambil lah. Pakcik tak makan duit haram. Okey pakcik. Terima kasih pakcik. Assalamualaikum. Belah kau sekarang. Alamak, kena cekuplah pula Jebat ni. Kata itu profesional sangat. Sekarang dia yang kena. Ni pas hitam . Adakah ini bekas-bekas Jebat punya kerja? Silap-silap dia kena cekup kat sini. Itu yang plastik hitam tu ada kat sini. Jebat. Wah, lama betul lah nak tunggu buka puasa ni. Kang baru pukul apa? Pukul 6. Ada lagi 1 jam nak buka. Cepatlah, aku lepak sini pun boring juga ni. Member pun tak ada. Dulu ada Jebat, boleh lepak kan Jebat. Sekarang Jebat pun tak ada. Aku ni memang serabut lebat lah ni. Aduh, layan bunyi air. Layan bunyi air, bunyi air apa ni? Ombak. Layan. Cantik betul lah scenery kat sini. Aku tengah. Alamak. Siapa pula lah mamat ni? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam cik. Ada apa tu? Saya daripada Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islam? Cik saya sang. Kenapa? Awak tak panggil nama saya pun apa pun. Tak ada. Ikut je. Pergi mana? Ikut je saya sekarang. Okey. Hantar saya balik lah macam tu. Saya nak pergi buka ni. Boleh? Yep. Kenapa awak ketuk kepala saya? Aduh, sakit kepala. Asal aku dekat dalam tanah ni. Apalah ada atas dia ada kereta . Weh, gelap weh. Hello. Kau diam kau. Duduk kat situ sampai aku insaf. Pakcik, apa ni pakcik? Pakcik janganlah letak saya dalam kubur macam ni pakcik. Pakcik. Tak ada. Pakcik, tolong saya pakcik. Hai. Pakcik. Pakcik, tolong saya pakcik. Pakcik, ya Allah. Jebat. Woi, duk panjat sana, panjat sini. Kau tak pedat ke bulan-bulan puasa ni panjat sana, panjat sini? Pako. Woi, alhamdulillah kan. Kita lepas 20 tahun, kita dah boleh buka apa tu plastik hitam. Apa nama company kita? Lupa dah nama company kita. Belum ada nama lagi. Kalau macam tu tak ada nama, apa kata kita buat nama company kita Gang Sempena apa? Sempena kita zaman-zaman dulu masa 20 tahun lepas kan. Kita kan Gang Plastik Hitam. Kita pun dah bersara dah. Jadi kita buat nama kita punya kilang ni Gang Plastik Hitam Industries. Nampak? Menarik lah. Okay, bagus. Menarik kan? Sekarang ikut aku. Okay, gimana? Macam-macam lah.
Macam dah tahu je nak ending video ni. Mana kau? Ah!